Wika Salim, pedangdut berusia 32 tahun, tengah memulai perjalanan suci menuju Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah. Menariknya, dalam perjalanan ini, Wika tidak sendirian, melainkan ditemani oleh kedua orang tuanya. Mereka bersama-sama akan merasakan pengalaman yang luar biasa, termasuk menjalani ibadah puasa sembari melaksanakan umrah. Sebelum berangkat, Wika Salim membagikan foto dirinya di pesawat dengan senyuman ceria. Ia mengenakan setelan gamis hitam yang elegan, dipadukan dengan hijab segi empat full printing floral, serta hijab berwarna serupa. Penampilan Wika yang kali ini sangat berbeda dari penampilan sehari-harinya yang kerap tampil seksi dengan pakaian terbuka dan ketat. Tidak hanya itu, Wika Salim juga berbagi potret selfie bersama ibunya, sambil memohon doa kepada para netizen. Bismillah, mohon maaf lahir batin ya semua, ujarnya dalam keterangan unggahan di akun Instagram @wikasalim. Unggahan Wika Salim ini pun mendapat banyak respon dari rekan artis dan para netizen. Mereka memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran ibadah Wika di Tanah Suci. Hal ini juga menjadi momen yang menunjukkan sisi lain dari sosok Wika Salim, yang ternyata juga memiliki sisi spiritual yang kuat dalam menjalani ibadah umrah.